inspirasi rumah buat Anda semuanya. Selamat menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe pada YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Selamat menonton, enjoy the viewing. Halo guys, kembali lagi bersama saya, tentunya dengan saya Johannes Sutanto ya, pada YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di sebuah rumah, yaitu di kawasan The Grand Kenjeran, Surabaya Timur. Oke, rumah ini saya berdiri di rumah tipe Castella dengan luas tanah 144 meter, luas bangunan 175 meter, dilengkapi dengan 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Tidak berlama-lama lagi, kita saksikan video berikut ini. Let's go! Selamat datang di YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di sebuah rumah, yaitu di kawasan The Grand Kenjeran. Ya, tepatnya ada di Surabaya Timur. Yang seperti Anda lihat saat ini, row jalannya ini sangat besar. Oke, rumahnya ini rumah minimalis. Oke, di depan sini dia punya taman bermain. Jadi sangat asik sekali jika Anda yang punya anak kecil yang ingin bermain di area taman. Ya, saat ini saya berada di rumah tipe Castella dengan ukuran 144, luas bangunan 175, dilengkapi dengan 1 untuk carport mobil. Oh, sorry, ini 2 untuk carport mobil. Dan di sebelah kanan saya ini terdapat tanaman, yang dimana tanaman ini dipergunakan untuk mempercantik dari rumah ini. Kita lihat ornamen-ornamen dari rumah ini dari dekat, sangat bagus sekali, sangat asik. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Berhubung yang pintu utamanya terkunci, kita masuknya dari akses ruangan asisten rumah tangga ya, yang tepat kita masuk pertama kali ini. Ini biasanya orang taruh mesin cucinya di sebelah sini. Dan juga ini kamar mandi dari asisten rumah tangga. Dan di sebelah sini, ini kamar tidur dari asisten rumah tangga. Oke, di depannya ini tepat depan kamar tidur asisten rumah tangga ini, ini dapur kotor.
Oke. Kita masuk ke dalam rumahnya. Wow. Kita masuknya dari area dapur kotor. Sekaligus Anda bisa gunakan sebagai dapur bersih. Ya, kita masuk ini sudah disambut dengan ruang keluarga yang begitu hangat dengan plafon seperti model ini. Jadi membuat Anda betah tinggal di rumah. Dan yang di sebelah sini, ini area meja makannya. Kita lihat yuk yang tadi pintunya terkunci itu masuknya dari sebelah mana. Nah, ini dia masuknya dari sebelah sini. Anda bisa lihat ya betapa mewahnya, betapa minimalisnya rumah di Grand Kenjeran ini. Kita lihat kamar tidurnya yang ada di lantai 1. Tepat di sebelah taman, yaitu teras belakang rumah. Tamannya juga sangat cantik ya. Dan rumah ini punya banyak sekali view yang sangat bagus. Terutama kamar ini view-nya ke arah taman ya. Taman ini sudah didekor sangat rapi dan sangat cantik. Oke, kita lihat yuk area-area dari sisi-sisi rumah ini. Kita lihat yuk ya, kamar mandinya yang ada di bawah tangga. Oke, ini ke area kamar mandinya. Sudah dilengkapi dengan shower maupun kloset dan juga sudah ada ventilasinya. Dan juga wastafelnya di sebelah sini. Dan di sebelah sini ini pintu biasanya digunakan untuk gudang. Gudang yang posisinya tepatnya di bawah tangga. Oke, kita lihat yuk ini lemari apa. Ya, Anda bisa lihat ya. Wow. Ini ada lemari, guys. Dan juga di sebelah sini. Ya. Jika Anda ingin mengganti lemari ini dengan dapur bersih, Anda bisa ganti. Oke. Anda bisa letakkan kulkasnya di sebelah sana. Kita naik ke lantai duanya. Lantai duanya juga lantainya sudah menggunakan marmer ya. Di tangga ini sudah terdapat kaca. Jadi yang menerangi rumah ini sehingga tidak terasa gelap. Kita naik ke lantai duanya sudah disambut dengan meja kerja yang ada di lantai dua. Kita lihat kamar utamanya. Kamar utamanya yang sangat megah. Rumah kecil, tapi kamar utamanya bisa semegah ini. Bisa semewah ini. Wow. Anda bisa ganti lukisan ini dengan televisi. Jadi Anda bisa nonton TV sambil tiduran. Ini view-nya juga ke arah taman. Anda bisa lihat ya view-nya. Saya akan bukakan. Nah, itu view-nya ke arah taman. Dan juga di area sini terdapat walking closet-nya. Walking closet-nya ini sangat mewah. Jika kita lihat kamar mandi utamanya. Wow, kacanya juga sudah besar. Sangat mewah. Lantainya juga menggunakan seperti ini. Seperti rumah pada zaman Eropa. Oke, kita lihat lagi. Kamar tidurnya yang ketiga.
kamar tidur anak biasanya orang sebutnya. Di sebelah kamar tidur anak ini juga terdapat kamar mandi. Kamar mandinya semuanya sama. Semua mempunyai ventilasinya, jadi bisa membuang udara kotor keluar dari kamar mandi ini. Kita lihat kamar tidur anaknya. Wow, siapa yang punya baby? Ini sudah didekor kamar baby. Ya, view-nya ini bisa langsung ke balkon. Wow, menarik loh. Kita buka dulu yuk. Kita buka dulu. Anda bisa jalan atau duduk-duduk di balkon ini sambil menghirup udara segar. Ya, kamar tidur ini bagus sekali ya. Kamar anak, kamar tempat tidur babynya. Kita nyalakan yuk lampunya supaya kita semua bisa lihat betapa mewahnya kamar ini ketika dinyalakan lampunya. Sambil lihat pemandangan ya. Oke. Nice. Kita lihat voidnya. Voidnya yang kita bisa lihat seperti ini. Tetap ada void sedikit. Sehingga rumah ini tidak terasa pengap ya. Tetap ada voidnya. Tidak terasa sempit juga, tapi terasa sangat lebar dan sangat nyaman. Oke guys, Anda sudah lihat ya rumah yang sudah saya review hari ini. Jika Anda suka dengan rumah yang saya review, ya jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya di sebelah kanan layar Anda. Akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu, kejarlah mimpimu, dan jadilah berkat buat kita semua. See you!